Sudah menjadi hal yang biasa, serangan malam terjadi di beberapa titik rawan pertempuran Rusia dan Ukraina. Kali ini pihak berwenang Sevastopol melaporkan bahwa terjadi serangan malam di kota tersebut. Rekamannya pun ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 13 September 2023. Dapat dilihat dalam rekaman yang beredar, detik-detik terjadinya ledakan dahsyat di kota tersebut. Gubernur Razvozhaev mengatakan Sevastopol menjadi sasaran serangan rudal, di mana setelah serangan itu terjadi kebakaran di daerah Kilenbalka. 4 dari 24 korban berada dalam kondisi sedang dan tidak ada laporan mengenai korban yang tewas. Menurut Gubernur Razvozhaev, semua layanan operasional berfungsi di lokasi dan tidak ada bahaya terhadap objek sipil di Sevastopol. Sementara itu, warga membagikan rekaman ledakan dan dampaknya yang berhasil terekam oleh kamera pengintai di rumah-rumah mereka. Video ini viral dan menjadi perbincangan hangat warganet. Зарево.